Assalamualaikum, halo, welcome back to Kiss A Channel. Kali ini aku mau bikin tutorial tentang ini ya, bikin kursi dari egg tray atau wadah telur bekas. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba aku bikin kayak gini? Ini tuh ceritanya, aku kan tinggal di Sangatta, Kalimantan Timur. Nah, di sini tuh kami membentuk grup, yaitu grup kocak, kependekan dari komunitas crafter keren Sangatta. Nah, di grup ini kami tiap bulan itu mengadakan challenge. Nah, kebetulan tema challenge kali ini yaitu membuat kreasi dari barang bekas rumah tangga. Nah, kebetulan nih aku lagi banyak bertumpuk bekas wadah telur ini ya, yang sudah aku kumpulin. Nah, gimana cara bikinnya? Yuk disimak. Jadi inilah wadah bekas telur yang sudah aku kumpulkan dari sejak tahun gajah. Memang niat dari awal aku beli telur itu sudah pengen aku kreasikan untuk membuat sesuatu gitu. Kebetulan ini sudah numpuk berlapis-lapis, akhirnya punya ide untuk dibikin kursi gitu kan. Kalau di tempatku itu beli telur nggak hitungan kilo ya, jadi bisa beli per biji atau beli kayak gini, kita nyebutnya satu piring namanya, bukan piring makan ya, tapi piring telur. Jadi satu piring begini dapat 30 biji telur. Kemudian bahan yang dipersiapkan ini ada juga kardus yang gede ya, dan dipersiapkan juga kain flanel hitam dan merah, ini yang saya mau pakai. Kemudian ada kain perca katun, dan ini busa angin ya. Kemudian ada tali rafia, lakban, dan juga 4 tutup botol. Pertama-tama kita ikat tumpukan wadah bekas telur ini ya. Sebelumnya ini saya tumpuk berlapis-lapis, ini ada kira-kira belasan karton wadah telur ini. Kemudian saya tekan-tekan dan diikat dengan tali rafia. Kemudian kita ukur tingginya. Ini kira-kira saya pakai belasan 15-18 karton wadah telur. Kemudian diukur lebarnya, ini dapat 35 cm. Untuk tingginya itu saya pakai 35 cm juga. Kemudian kita potong kardus sesuai dengan apa yang kita ukur tadi. Ini kita ambil sisi-sisi dari tumpukan telur tadi ya. Ada sisi kanan, kiri, atas, dan bawah itu ada 6. Kemudian tambah lagi bagian atas dan bawah 2, jadi 8 potong kardus berukuran 35 x 35 cm. Fungsinya untuk melapisin bagian luar tumpukan tempat telur bekas ini ya, supaya permukaannya rata. Karena kalau nggak dilapisin kayak agak menggeronjal gitu ya, kan kurang bagus, jadi dilapisin kardus supaya rata gitu. Dilem menggunakan lem tembak seperlunya aja ya, bagian sisi-sisi ini untuk menempelkan kardusnya tadi. Nah, ini sudah saya tempel semua bagiannya, samping kanan, kiri, atas, dan bawah. Kemudian lanjut kita lakbanin seperti ini seluruh permukaannya supaya kardus tadi tidak terlepas. Jadi kalau cuma hanya dilem tembak kurang kuat ya, jadi pakai lakban seperti ini. Nah, ini kebetulan lakban saya habis, jadi pakai selasi kecil itu ya. Yang penting dia bisa merekat sempurna. Lanjut kita bikin bagian atas kursi, yaitu
membuat dudukannya ya, jadi kayak sponsnya gitu biar empuk. Nah ini ukurannya sama kayak tadi kan, 35x35 juga. Dan kita potong ini busa angin sesuai dengan kardusnya tadi. Ini berhubung busa anginnya pun udah tinggal sisa, jadi potongannya saya tempel paling bawah, kemudian potongan yang utuh saya tempel di atasnya, jadi biar agak tebelan gitu. Kemudian kita tutup dengan kain perca. Ini ukurannya kita lebihin ya, jadi kira-kira 45x45 cm. Jadi masing-masing terlipat sekitar 5 cm seperti ini. Kemudian kita lem aja kayak bungkus kado begitu ya. Teman-teman bisa menyimak bagaimana cara saya melipat bagian sudut dari dudukan ini ya. Nah seperti itu dilipatnya, tinggal dilem bagian yang perlu dilem supaya tidak lepas-lepas. Jadi semua sudut digitukan aja kayak bungkus kado ya. Kemudian lanjut, ini saya ukur lagi untuk tinggi dan lebarnya, karena ini tahap melapisi bagian luar dengan kain flanel. Jadi ini saya sudah beli kain flanel warna merah ya, meskipun di sini kelihatannya warnanya jadi Fanta. Karena yang ada itu ukurannya 1 meter, jadi nggak bisa lebih dari itu. Jadi kain flanel yang sudah dipotong dari penjualnya itu saya bagi dua, atas dan bawah, kemudian saya lilitkan mengelilingi dari kursi ini bagian samping, kemudian nanti bagian sebelahnya juga dililit sama kain flanel sisanya. Bisa dipahami kan ya maksud saya? Jadi yang penting bagian samping-samping ini tertutup oleh kain flanel. Kemudian ini saya membuat kantung untuk biar nggak polosan gitu aja ya. Jadi dikasih kantung biar lebih multifungsi gitu kan. Untuk kantung ini saya pakai ukuran 20x22 cm, kemudian kita jahit bagian samping-sampingnya ya dengan tusuk veston. Seperti ini kira-kira cara menjahitnya ya. Thank you.
Dan ini saya tambahin pita di bagian atas kantongnya, hanya untuk mempermanis aja gitu. Kemudian lanjut kita lem lagi kain flanel tadi. Ya, ini lumayan agak banyak ya. Tapi memang pembuatan kursi ini menghabiskan banyak lem menurut saya, hampir belasan lem tembak atau lem lilin yang saya gunakan. Ya, biar lebih melekat gitu kan. Jadi semua bagian sisi samping ini kita lem. Kemudian bagian sisi samping yang belum terbungkus kain flanel kita tutupin juga dengan kain flanel seperti ini ya. Dan bagian pertemuannya itu sebaiknya kita jahit. Nah, tapi sebelumnya kita lem juga. Dan ini saya jahit menggunakan tusuk veston juga. Seperti ini hasil jahitan tusuk vestonnya. Maaf kurang rapi karena posisinya kurang enak untuk menjahit waktu itu. Dan untuk sisi sebelahnya saya jahit juga menggunakan veston juga. Kemudian kita rapikan bagian bawahnya. Ini kita lipat seperti bungkus kado juga ya. Jadi tinggal dilem-lem gitu kemudian dilipat. Kemudian kita tutup dengan kardus yang ke-8 tadi ya. Tapi sebelumnya kita tempelin dulu tutup botol ini. Fungsinya tutup botol ini adalah sebagai kaki ya. Jadi ini mau saya lubangin dulu. Kita paskan dulu posisinya, kemudian saya tandai dengan pensil. Kemudian dilubangin seperti ini. Nah, fungsinya juga karena itu tadi sebagai kaki kursi, jadi biar enggak terlepas kalau nanti digeser-geser. Jadi saya lubangin supaya tutup botolnya masuk melalui lubang itu, jadi lebih awet gitu ya tutup botol itu tadi. Nah, ini sudah berlubang, jadi tinggal kita tempel. Kemudian kita tempel pula tutup botol tadi seperti di video ya teman-teman. Dan ternyata ide menggunakan tutup botol ini enak gitu. Jadi kalau kursinya mau digeser-geser itu berat. Jadi kayak ada rodanya gitu. Lubang ini supaya yaitu tadi dia nggak bergeser-geser, jadi tetap di posisinya. Kemudian lanjut kita rapikan bagian atas seperti tadi ya caranya, tinggal dilipat doang kemudian dilem dan kita tempel busa yang sudah kita bikin tadi. Nah, seperti ini. Dilem juga yang banyak ya supaya rapat. Nah,
udah selesai di tahap ini. Sekarang mari kita uji ketahanan dulu pemirsa. Ada raksasa mau duduk? Ya, enak aja kok, kuat. Mantap. Nah, biar nggak terasa hampa, jadi ini saya tambahin, saya udah bikin huruf-huruf. Ini saya kasih nama-nama anak saya menggunakan flanel dan flanel motif seperti ini. Kita atur dulu posisinya. Untuk cara bikin hurufnya tanpa ngeprint bisa lihat di video saya yang seperti ini ya. Bisa dicek juga di description boxnya. Nah, ini saya lem satu persatu. Nama anak saya semua panggilannya berawalan A seperti saya, seperti juga nama bapaknya, nama kakek dan neneknya. Aduh, jadi pengumuman ini. Lama amat sih nempelnya. Silakan disimaklah ya. Udah jadi bagian kantong ini. Tadinya kan saya mau bikin dua kantong ya, lupa. Ini saya bikin satu aja dulu. Jadinya ini saya posisikan di depan. Kemudian ini saya tambahin pernak-pernik aja biar tambah lucu gitu kan. Kancing jumbo terbuat dari kayu. Nah, warna-warni jadi ceria gitu ya, khas anak-anak. Memang kursi ini saya bikin untuk anak-anak, tapi ya untuk hiasan di ruang tamu bagus juga. Nah, ini anak saya yang kedua lagi duduk, ya asik juga dia baca komik. Oke, jadi seperti inilah ya kreasi saya kali ini, kursi dari wadah bekas telurnya. Alhamdulillah di challenge kocak ini saya menjadi pemenangnya. Untuk hadiahnya seperti apa? Nah, seperti ini nih, dapat hadiahnya, dapat tas pinggang handuk juga dari Mbak Siska. Kemudian dikasih juga itu, saya pikir seruling, ternyata dia sedotan terbuat dari bambu, unik sekali, ada sikatnya pula. Jadi terima kasih ya Mbak Siska mungkin menonton video ini. Nah, teman-teman, bagi yang mau bikin juga silahkan ya, mengurangi limbah rumah tangga. Happy crafting. Assalamualaikum.